Halo. Saya lagi ada di taman yang lagi populernya di Bandung. Itu Taman Superhero namanya. Jadi buat teman-teman yang punya anak kecil, yang punya anak yang masih lucu-lucu, boleh dibawa ke sini nih. Soalnya ini tamannya asik banget. Di sini banyak banget nih patung-patung superhero. Kita telusuri yuk. Ada apa aja di sini? Ini salah satu contoh superhero yang ada di belakang saya ini. Ini ada Gundala dan setiap superhero ini ada penjelasannya ya, ada deskripsinya yang bisa dilihat di sini. Taman ini sebenarnya tidak terlalu luas, cuma karena tempatnya berada di tengah kota, terus ditambah dengan tidak ada tiket masuk alias free. Jadi banyak orang yang berkunjung ke sini, mau ngajak teman-temannya, mau ngajak keluarga, mau ngajak pasangan, semua ada di sini. Karena memang tempatnya enak banget. Bagi yang haus, lapar, di sini banyak yang jual makanan ya. Buat teman-teman yang mau berlibur ke Bandung, kalau mau nyempetin datang ke sini, ayo sini aja, jangan ragu-ragu, gratis kok. Udah gitu tempat ini cocok banget untuk santai, nongkrong sama teman-teman, main sama anak, karena banyak wahana anaknya juga. Mungkin itu aja review singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.